Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Is. Ada apa? Ibu kamu, Resti. Ibu saya kenapa, Bu? Ibu kamu barusan dikasih uang 5 juta sama Haji Roy. Uang 5 juta itu untuk apa ya, Bu, maksudnya? Haji Roy ingin bantu Bu Salama buat biaya akikahnya Moza. Astagfirullahaladzim. Kenapa ibu gak izin dulu sama aku ya? Wah, kalau itu mas saya kurang tahu. So, kalau aku izin pulang boleh? Iya, gak apa-apa kok, Res. Makasih ya, So. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ya, Bu. Si Roy nolongin Bu Salama? Kayaknya ada yang aneh nih. Gue juga ngerasa Roy itu banyak banget perubahannya semenjak sembuh. Hah? So, maksud lo ngerasain perubahan yang kayak gimana sih? Tadi gue ketemu sama Roy di pasar. Terus tiba-tiba dia doain gue sama Diana biar langgeng sampai ke pernikahan. Hah? Dia doain lo begitu? Dari mana aja sih, Rum? Kok bisa-bisanya kesini diantar sama Diana? Tadi Rum niatnya emang mau kesini, Kocing. Tapi mampir rumah Diana dulu. Ya itu namanya bukan mampir, Rum. Rumah Diana tuh jauh loh, gak deket kok dari sini. Iya kan? Iya, Cing. Permisi. Silakan Mas. Mau belanja apa? Air mineral ada. Oh, baik. Sebentar ya. Jadi Haikal itu duda? Iya. Pantes aja Rumana tuh kayak takut. Bener-bener kayak gak mau ketemu sama dia. Apa mungkin karena dia takut bermasalah sama mantan istrinya ya? Kira-kira kenapa ya dia bisa sampai bercerai kayak gitu? Wah, kalau soal itu aku gak tahu deh, Sul. Aku juga gak banyak nanya. Takutnya terlalu kepo. Ya, tapi aku lega sih. Dia udah mulai terbuka sama kamu, mau sharing, mau cerita sama kamu. Semoga aja kamu gak ngerasa itu sebagai beban ya. Ya enggak lah, Sul. Justru aku tuh malah seneng banget. Deket sama dia tuh kayak sesuatu. Apalagi nih ya, waktu pas kajian, waktu pas dia ceramah di kajian, itu Masya Allah banget. Aku tuh kayak ngeliat bidadari dari surga, tau gak? Udah cantik, suaranya lembut, terus juga kajiannya menyentuh. Masya Allah deh pokoknya. Tapi aku gak nyangka, ternyata dibalik semua itu, dia sedang diuji dan dia harus terlihat kuat di depan banyak orang. Aku jadi pengen banyak belajar tentang kehidupan deh sama dia. Ya, semoga kamu bisa mendapatkan pelajaran hidup ya dari seorang Rumana. Pelajaran hidup sebagai pendamping separuh hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cing. Hey, bye. Assalamualaikum. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rumana, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu di sini? Oh iya. Ini toko saya. Saya Hajah Maisaro. Saya encingnya Rumana. Ini ponakan saya. Masya Allah. Ternyata ibu saudara Rumana. Iya. Perkenalkan bu, saya Haika. Oh, ini yang namanya Haika. Berarti ibu pernah dengar tentang saya, bu? Oh, Cing. Cing, emangnya udah tahu apa soal Haika? Oh, enggak. Enggak tahu apa-apa, enggak tahu apa-apa. Belum, belum. Maaf, Mas. Ini air mineralnya. Oh, ya. Terima kasih, ya. Bu, berapa? 10.000 aja. Assalamualaikum. Bu. Bu Is, tunggu bentar ya. Iya. Assalamualaikum. Is. Is, ada apaan? Si Resti kan mau akikahin anaknya. Terus ibunya dikasih Haji Roy uang 5 juta. Hah? Dari Haji Roy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Res? Kok kamu udah pulang? Bu, emang bener ya? Ibu minta dibantu sama Roy buat akikah Mauza. Itu... Ibu minta 5 juta sama Roy. Kamu dengar dari siapa sih, Res? Dari Bu Iis. Astagfirullahaladzim. Resti, Bu Iis itu pasti salah dengar. Haji Roy ngasih uang ke ibu 5 juta, dia itu beli beras di ibu. Oh... Alhamdulillah deh, Bu. Seru banget sih lihat-lihatan begitu. Cing dua kali salam loh, gak ada yang nyaut sama sekali. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Maaf ya, Cing. Gak apa-apa. Lagian Cing juga gak bakal kedengeran, Cing, kalau mereka lagi berdua. Mau panggil dua kali, tiga kali, percuma. Dunia serasa milik berdua soalnya. Oh gitu. Yang lain ngontrak. Nah, itu dia. Nah, Cing Eti kan udah di sini sekarang. Diana mau ajakin Cing Eti ke rumah ya? Oh, kan kita mau masak-masak ya? Kayaknya enggak dulu deh, Cing. Loh, kenapa? Kayaknya jatuh dari kursi, terus kakinya kesleo dan sekarang minta dipanggilin tukang urut. Ah, oh. Gua aja, Di. Gua bisa kok kalau sekedar mijit. Gak usah, bye. Ayah gue maunya sama Cing Eti. Di, kan Cing cuma ngurut perempuan doang. Laki gak mau. Iya sih Cing, Diana tahu. Tapi... deh. Ayo. Serius, Cing? Alhamdulillah. Ayo. Ya udah, Sul, aku pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Cing pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Sampai, Cing. Di, hati. Ya, assalamualaikum. Salam. Mau pulang? Iya, sayang. Hati-hati ya. Udah. Sul, Sul. Kok gue ngerasa Pak Junaidi tuh kayak kayak gimana gitu sama Cing Eti? Agak gitu gimana maksudnya? Ya, gimana ya? Aduh, susah deh, Bay. Gue ngejelasin ke lu. Percuma juga gue jelasin, lu kan pasti gak akan paham, kan? Ras, laki-laki cerdas seperti gue tuh cepet paham. Nih, isi hati lu aja gue paham. Apa isi hati gue? Gambar. Di, gambar apaan? Gambar muka abai kan. Ih, males banget loh. Geli gue dengernya. Baik. Itu kenapa sih? Senang banget ngejailin Laras. Soalnya nih, Sul, lihat nih. Si Laras kalau gue ledekin, mukanya tuh tambah manis. Ih, baik.
Gak perlu lo gangguin, muka gue udah manis dari sananya. Iya, makanya cocok sama Abah yang ganteng. Ya Allah, ganteng. Kalau lo ganteng, lo jadi artis, Bay. Lah, makanya doain gue jadi artis. Emang kenapa sih artis? Gak ada yang kayak gue? Gak ada. Artis mau ganteng-ganteng, gak kayak lo. Nah, ini gue ganteng, Ras.